Siapa tahu kalian di rumah. In this video, I'll show you. Udah live nih. Live. Mulai ya. Bentar, geng. Enggak lama. Iya iya sih, benar. Iya. Bye. Brengkes, ini ada orang-orang yang mau TPP dari YouTube nih. Udah mulai belum, guys? Gua ganti. Gua pakai dia dulu. Oh, ya scroll-scroll gitu, scroll biasa. Oh, kamera umum gitu ya? Oke, balik lagi sama kita di sini. Kita lagi sekarang live turnamen Querence ya. Kita melihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 good luck untuk yang ntar main, semoga sukses, semoga menang dan bisa mendapatkan cincin. Win. Kita lihat, coba lihat squad 14 kalau nggak salah itu cuma berdua. 14 berdua. Wah, yang lain berempat. Ini cuma berdua. Kita melihat di sini. Wah, sudah ada yang turun. Oh, kita lihat di sini. Wah, sangat cepat. Wow. 14 tim. Garugopo 3 tim. Kita lihat di sini. MXZ 1 terus ada ya banyak lah ya. Kita lihat di sini. Siapa kayak mau menangkap pertandingannya? Kita lihat tadi siapa yang udah ini ya, tim Nara. Coba kita lihat kita. Oh, tim Nara juga. Tim Nara juga cuma berdua. Ternyata saudara-saudara. Saya kira masih banyak yang lain ya. Iya. Overall. Oke, kita lihat di sini langsung aja Nara dengan PD sangat PD. Oh, yang baru PD cuma baru Nara doang. Oh, Nara langsung mengambil mobil di sini dan di sini masih bisa. MXZ Ares 1 langsung launcher ini ya. Di mana di depan. Project oh, yang menggunakan beta. Oh, langsung memisahkan. Lihat lagi apa tuh? Cucu lihat map, map. Coba kita lihat di sini. Tim 3 itu. Ini nih. Oh, sama AU, sama MXZ. Oh, dipecah saudara-saudara. Ada agresor. Kita lihat di sini. Oh, bukan boneka. Mobil. Ya, kita lihat. Ya. Oh, ada yang ngambil mobil. Ada yang mengambil mobil, kita lihat di sini. Oh, di sini BB17. Aku bukan Naldi langsung wah mau terbalik. Mau terbalik melihat ada BB17 di sini. Kita lihat di sini apakah yang menang. Wah, ada Nara juga di sini, ada BB. Wah, ada MXZ. MXZ ada BB17, dia mau dipotong. Oh, ternyata tidak jadi. Karena cuma pistol enggak sanggup. Masih zone pertama, kita lihat di sini. Thank you.
langsung dari suara mereka ini. Apa? Dari suara PUBG-nya. Oh, kenapa diem ya? Kenapa diem? Bertiga? Ini? Kenapa diem? Lihat, mau lihat apa ini? Apa aja? Ini lagi ngeliat apa oh, ini? Naya Ratani sudah knock. Waduh, ada yang sudah knock saudara-saudara kita lihat. Coba kita lihat dari... Dari Naya Ratani sudah knock. Waduh. Barang sama tim 10 siapa itu coba lihat. Oh, nah ya Natalia langsung saja di knock di sini. Tim 10 coba kita lihat di sini lawannya tim 10 tim EXZ. Oh, tim EXZ. Wah, ada Nairobi. Exazor. Penggemar ini penggemarnya. Exazor, ada Nairobi. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini squad dari Bekasi langsung, ya. Langsung di end oleh Nairobi. Kita lihat di sini lagi. Squad dari Bekasi ini. Waduh, sayang sekali pemain dari tim 11 tumbang satu orang. Tim 11 sisa 3 orang iya. Lawan 2 orang. Kita lihat di sini. Ini mau 3 orang juga. Wow, buka lu ada kan di sini? Enggak ada. Enggak kelihatan. Ada enggak punya enggak? Terus sih dulu. Itu. Dapat enggak itu aja. Dari Instagram gua aja pokoknya. Wah, kita lihat di sini sangat wah. Oh, tim 7. Tim 7 sangat aman sebenarnya. Sangat ya? Aman ini berujung-ujungan dengan MXZ Pisces. Kita lihat di sini, wah ini sangat dekat ya, ini ada yang, waduh, ini tim 14 bukan tim kamu ya? Bukan, ini waduh. MMA, muda. Coba ini, R3 kita lihat, R3 kita ada di mana R3 Ki? Apakah coba kita lihat di sini R3 Ki? Oh, R3 Ki tetap biasa di Jarki rupanya. Kita lihat di sini wah ini sangat dekat ya kita lihat di sini sangat dekat ya MXZ HB sama Nara salah satu anggota Cora coba kita lihat di spectator kita di sini waduh MXZ Hellboy Haboy kita lihat di sini saudara-saudara baru sekali ya bertemu atau tidak oh Nara sangat dekat sekali itu dengan Kratos ini sangat sangat di sini ya. Ya, oh ternyata makin jauh Nara mundur saudara-saudara. Novo masih dikuasain oleh satu spot doang, SMB di satu spot doang. Quarry ada ini bisa menjadi perang itu ujung-ujung. Oh, iya, kita lihat di sini, wah di pocin ki MXZ XCE di pocin ki turunnya sangat tenang ya sangat MXZ. Tenang ada juga yang di R3 Zarki itu langganan Severny. Sekali Severny ada dua squad ya wah Severny sedang ada JJ's wah Severny mana tim 10 pergi tim 10 Nairobi wah tim Nairobi ternyata sepertinya sudah ketawa. Tim 11 kita lihat di sini. Kita takut dengan tim 11 ini ya, nggak boleh melawan. Kita lihat di sini saudara-saudara, apakah siapa yang akan memenangkan? Sudah baru tumbang dari tadi baru tumbang satu pemain. Kita lihat di sini satu pemain masih satu pemain saja dari Naya Natani yang satu sedih sekali. Oh, XZ Exazor sedang melakukan rotasi sedang rozok ya. Oh, dia ke rozok. XZ memisahkan diri ya. Sepertinya sini Nairobi jago sekali memisahkan diri sendiri. Kita lihat di sini apakah Sofia ada mau perang? Wah, di sini bisa menjadi tim perang. Tim 5, tim 13 kita lihat di sini siapa tahu menjadi perang dengan. Jadi siapa dengan tuh? Oh, tim Nara. Kita lihat di sini apakah mendapatkan poin atau tidak. Oh, masih main aman. Dia masih melihat ke kiri, ke kanan. Apakah masih ada orang di rumah atau bukan? Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Oh, ternyata masih ini main sangat aman ya. Ini masih zone pertama. Kita lihat di sini zone pertama hanya baru tumbang satu pemain. Dari tim 11 Powerpuff. Waduh, padahal sudah namanya Powerpuff Girl itu sayang sekali. Padahal ini kita lihat di sini masih belum ada yang mau perang loh di sini. Aduh, di sini sepertinya Kameski sudah dikuasai oleh tim kedua. Wah, menarik ini cara mainnya. Apa kabar dengan tim 12? Tim 12 tenang sekali ya sepertinya. Tim 12 kuat. Yes. 12
tim untuk nanti info-info turnamen, karena lumayan gede sih ini aja yang turnamen ini price pool-nya 250.000 ya lumayan, kalian bisa makan berapa bakso, berapa bungkus tuh itu, bisa dibagi-bagi loh. Wah, kita lihat lagi di sini apakah ada tim yang sudah mau perang. Wow, ada loot drop di sini. Loot drop di dekat ya, di dekat Nexus Justice di dekat tim Sin. Nah, wah, masih sangat aman ya. Coba saya belum ada yang nabrak. Belum ada yang berani maju lagi tuh. Aduh, sayang sekali. Ya, F3 nampak sedang merotasi tuh. Dua mobil, satu jalan kaki sepertinya itu. Ditinggalkan oleh teman-teman. Ada pengkhianat saudara-saudara. Bertiga doang ya, tiga pihak. Wah, Iman di sini dari tim 7 melarikan diri seorang. Wah, sepertinya sedang mencari mobil. Coba kita lihat ya. Oh iya, benar sedang mencari mobil. Oh, itu sudah menangkap. Nah, langsung menjemput timnya. Apakah dijemput atau digiat sendiri? Seperti tim R3Q. Oh, sudah dijemput ya. Ya, kita lihat di sini. Waduh. Ini masih, semua masih di tempat ini ya, Len. Tempat yang satu-satu sih iya, turun ya, belum ada yang berani maju. Sepertinya itu tim ada tim 12 dengan tim 3 atau kayak saya itu. Sengit ini ya, bertiga gede. Iya ini cowok ini. Tim 17 hati-hati diculik. Kita lihat di sini. Apakah lagi? Wah, ini Adrian. Waduh, tim 7 sepertinya bentar lagi kena zone, saudara-saudara. Sudah mulai panik. Sudah mulai panik sepertinya ini. Aduh, ada Devon ini. Kita bisa mandiri. Aduh, sedih sekali tim 7. Wah, ini tim 1 juga sebentar lagi akan mengenai Hanson dari MXZ Aggressor, Aries sama Pisces sama One. Wah di sini dikejar zone saudara-saudara ini. Dawir sama Antoviro, semangat, semoga lari dari red zone. Waduh, tim 7 sudah terkena zone saudara-saudara. Kita lihat di sini. Wah, kita lihat di sini tim 1 dan tim 7, tim 14 sudah terkena zone pada panik. Di sini ada yang mau begal sepertinya saudara-saudara dari tim 13. Apakah ini menjadi perang di sini saudara-saudara? Kita lihat di sini tim 1 mau menabrak. Wah, coba tim kita lihat 13 sepertinya menjaga jembatan. Iya, tim 1 sama tim 13, kita lihat di sini. Waduh, sayang sekali nih kalau bisa sampai dihadang ini. Wah, kita lihat di sini di depan dia. Wah, langsung di scope, dia panik. Kita lihat di sini. Apakah akan terjadi perperangan? Oh, masih pakai bus dulu semuanya ya. Karena ini masih zona pertama, jadi mereka masih baru dikit-dikit doang kenanya. Kita lihat di sini. Dari mana tadi yang mau perang? Ternyata enggak jadi dibegal. Mungkin dia enggak ngelihat kali. Iya. Aduh, tim 7 melarikan diri ke seberang. Apakah bertemu dengan tim 14? Kita lihat di sini tim 7. Iya, bisa jadi. Waduh, ini. Ini ke Pochinki. Iya, harusnya sih di Pochinki. Wah, zone pertama sudah hampir habis ya. Ini zone kedua bukan sih? Nah, oh, zone pertama ya? Ini apa ini? Oh, 14. Oh, bisa dipe. Coba tahu. Maaf, saya lain. Oh, woi, sepertinya MXZ apakah ini? Wah, waduh, ini perang baca zona ini. Kita lihat di sini MXZ Kids. Siapa yang perang di sini? Waduh, sayang sekali. Wah, JJ sudah mati. Sayang sekali dari Jesslyn sudah meninggal. Kita lihat tersisa Jet Lawat. Enak sekali lari bos. Sangat lari Jet. Jet 1-2-3 lari tanpa dosa. Langsung rata saja bos. Rata tim 11. Satu tim sudah rata. Langsung diradangkan oleh MXZCE. Kita lihat di sini apakah akan meratakan lagi. Waduh, sayang sekali. Kita lihat di sini. Wah. Tim 7. Waduh, tim 7 ini Adrian kenapa di sini? Timing kita sama kayak mereka ya. Iya, sama. Di YouTube-nya doang kan ini di YouTube. Kita lihat di sini. Waduh, zona sudah makin kecil ya. Ini udah tinggal segini doang. Udah semakin sengit semuanya. R3Q bisa oleh MXZ, bisa oleh EXZ. Ini benar-benar di api tengah-tengah loh, tidak di jalan loh.
Aduh, sangat panas ya saudara-saudara. Adia Widodo, kenapa ini? Coba kita lihat ini Adia. Oh, sebenarnya peperangan. Wah, perang ya, perang apa nomor 13? 12, 13. Kita lihat di sini. Oh, waduh, aku bukan kamu, Mangi. Ini sudah rata. Abuku bukan pin juga. MXZCEHBOY. Waduh, langsung diratakan. Tim 13 juga langsung diratakan. Waduh, ini kayaknya ada yang salah. Salah orang nih kayaknya. Sepertinya harusnya bukan di sini nih timnya. Tapi dia begitu kredit. Oh, oke. Kita lihat di sini masih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 masih ada 12 tim yang tersisa. Oh, 13. Kita lihat di sini apakah siapa yang akan perang. Waduh, on, apakah terkena R3Q ini? Coba kita lihat. Oh, Adrian, tadi Adrian Widodo, kenapa ini? Adrian Widodo cuma di sini sama Brian. Aduh, sedih sekali. Anda di war zone loh kalau mau tahu. Oh, sudah menyusul temannya yang ditunjuk. Kita lihat di sini Nara masih Bebe. Sebetulnya itu dengan Ma Bebe, hati-hati Bebe. Kamu salah langkah dikit langsung ketemu dengan tim RCX tim 12. Tim 12 itu INS. Wah. Kita lihat di sini apakah Bebe akan bertemu. Hampir. Wah, kita lihat di sini belum, ternyata belum bertemu saudara-saudara. Bisa tinggi dulu, coba kita positif tahu ya, apa ya? Sudah ada kan yang kayak kamera drone gitu. Nah iya, ada spektrum yang kayak bisa jadi drone dulu. Itu kan, oh rotasi. Oke. Bisa ya? Ya udahlah, ntar aja lah. Ntar kita jadi lagi. Kita lihat di sini apa. Itu M apa? Waduh, makin. Oh, Nara panas. Sedang ada yang di airdrop ya? Nara memberanikan diri ke sekali. Oh. Wah, ternyata sepertinya MXZ menyamperin. Wah, MXZ ini gimana ya tadi ya? Oh, sudah. Saya juga bingung kok ini bisa tiba-tiba kayak gini. Nah, keren sekali. Nah, ini kan yang maksud gua. Nah, itu. Oh, iya, bodoh. Dia bisa jauhin. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita bisa ngeliat satu. Nah, that's right, baby. Ah, dari tadi dong. Dari mohon tadi maaf dong. Ya pemain ini baru pertama kali stream. Mohon maaf. Wah, kita lihat di sini MXZ. Ayo coba. Kita lihat di sini ya. Coba kita lihat di sini. Waduh. Aduh, saya suka iseng. Kita lihat di sini. Oh, MXZ mengambil high ground. Oh, MXZ mengambil high ground. Di sini Nara sepertinya sudah melihat. Nara langsung memberitahu dengan MXZ. Kita lihat di sini. Wah, mundur ternyata. Coba kita lihat lagi. Ayo di yang mau perang, yang mau perang. Wah, ini nomor 4. Sepertinya NFX Fire. Waduh, sepertinya dia muda. Orang nih, ada yang mau perang. Wah, langsung di open fire. Di open fire sama MX NFX. Aduh, mirip sekali namanya. Ujung melihat ujung. Kita lihat di sini ujung melihat ujung. Kita gedein dulu. Oke, nah terlihat. Sengit sekali. 4 lawan 2 ya? Ini sepertinya tim nomor 4 mau majuin ini ya. Iya, karena mungkin 14. Sudah membaca kali di sini. Iya, padahal juga taunya mungkin ini cuma berdua doang bener. Iya, berdua udah kebaca ya. Wah, mengambil mobil. Kita lihat di sini mengambil mobil. Masih, dulu semua, waduh, INT terkena tembakan ternyata. Oh, ternyata mereka bodoh. Oh, 3 mobil, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Wah, ini ya, 4. Ini jalan ya? Apa mobil lihat? Waduh, kita lihat di sini. Wow, ternyata tempat tinggal di lindas itu tuh. 14 langsung meluncur saja takut saudara-saudara. Masih kita lihat di sini. Siapa ini sih kamu ya? Ini tim 9 loh, tim 9 bukan satu orang. Waduh, tim 9 apa satu orang? Kita lihat di sini. Apakah satu orang loh? Oh, ada teman-teman. Nah, saya kira kan. Coba lihat mapnya. Apa di sini nih? Kita lihat di sini apakah ini bisa. Oh, 3Q main sangat aman ya sebenarnya. Iya, 3Q ujung-ujungnya ini juga. Ini 3Q cuma maju ke sini doang sebenarnya. Aman. Ini nomor 7 juga. Aman ya. Aman, damai, sejahtera. Mereka panik sepertinya. Takut, waduh, ngeper. Oh, ini ternyata tim 12 yang ngeper. Wah, iya masih ngeper saudara-saudara. Ya kita, di sini ujung-ujungnya enggak ujung-ujungnya dong ya. Kita lihat di sini, Adrian. Wah, tim 7 langsung bergerak ke 7 zone. Mereka langsung main aman aja.
apakah di sini circle, di sini ya? Siapa yang bisa bertemu nih? Ayo, waduh, masa nggak ada yang pernah nih? Ayo dong. In seperti tidak ada perpindahan squad in. Oh, mulai MXZ sudah mulai maju. Iya betul. Coba masuk MXZ. Waduh. Wah, di sini makin ini ada 3 tim dulu ya. Ini 3 tim langsung sini. Wah, MXZ memisahkan sendiri. Wah, dari jauh ini, waduh, sepertinya ini cuma ngebet. Wah, kita lihat di sini apakah bisa perang. Sepertinya akan menjadi perang loh. Waduh. Dengan MXZ-nya juga nih. Gila. Dan MXZ dengan tim MXZ, saya kira perang ternyata enggak cuma mau pamer loh skinnya, ya ampun. Oh, aduh, ternyata. Wah, tiga kali sebenarnya sudah melihat ada orang di. Wah, di sini menarik di sini. Di sini nomor tim nomor 1. Sama ya. Credo udah pengen nyebrang itu. MXZ Aries. Waduh, coba kita lihat di sini. Ujung-ujung. Wah, ternyata sepertinya ketawa. Waduh, tidak. Oh, dia muter balik. Panik dia muter balik. Sangat cupu. Jauh. Panik dia, dia takut ya. Mereka hanya bermain aman. Bermain aman. Ini tim nomor 1 masih. Oh, tim nomor 1 kayaknya tadi ngeliat. Iya, ngeliat. Tim 8 ada di sini. Langsung. Oke, langsung. Oh, info sepertinya sudah ada perperangan. Tim 12 ada perperangan nih, tim 12 nih. Tim 12, waduh, ada yang kena ternyata RCS. Dari yang saya loh, sekali. Cukup jauh jaraknya. RCS. Waduh, sudah dua orang kenok. Dua kenok. Wah, tinggal satu orang lagi. Wah, apakah kita lihat di sini? Info sudah mulai ngeras. Wah, langsung mengejap. Ya, dikit lagi. Ya. Rata saja, ratakan. Seperti itu saja, langsung diratakan. Tim berapa ini? Boleh dari tim 6, boleh. Dari Inskuat meratakan. Iya, Inskuat meratakan. Tim tadi INF itu tim berapa ya? INF, 12, tim 12. Oh, tim 12, yaitu tim The X of World. Waduh, sayang sekali. Jadi yang udah ini siapa aja? Yang udah tumbang tim 13? Tim Credo Zenith sudah tumbang. Pau sudah tumbang. Pau Pau sudah tumbang. Credo Zenith. Masih sisa 11 tim lagi. Kita lihat 11 tim apakah bisa memenangkan. Wah, di sini tim 14 masih main aman sekali. Masih jauh banget sekali loh dari ini loh. Hati-hati. Wah, di sini ada red zone. Apakah bisa mati? Banyak yang bilang lain soalnya kalau mati di red zone itu hanya mitos. Iya, sepertinya gitu. Banyak. Wah, di sini ada juga pepatah mengatakan only noob die in red zone. Nah, betul. Kita lihat di sini. Oh, itu tim 5. Sepertinya bertabrakan ya, bisa tabrakan loh. Waduh, bisa tabrakan loh ini loh. Bisa sudah jauh. Oh. Wah, jauh ternyata ini di bawah, di bawah jembatan. Oh, ada mic di sini. Oh, mereka nge-flank. Waduh, kita lihat di sini apakah kayaknya udah saling lihat-lihatan nih. Tuh, Mitch juga udah oh iya, ini udah menurut gue sih udah saling lihat-lihatan ya mereka. Iya. Mereka sih udah saling orb di sini mau nge-flank. Kita lihat di sini. Iya, kita lihat di sini. Dia, mungkin dia menjadi scouter yang melihat musuh ada letak musuh di mana. Oh, enggak. Dia cuma dia. Waduh, ada airdrop dekat banget loh di sini. Oh, dekat banget. Jadi pancingan. Oh, kita lihat di sini. Coba kita jangan terlalu fokus dulu ya ke satu ini. Kita di sini waduh belum ada yang mau berantem sepertinya. Nih coba Lexus. Apakah Lexus di sini? Coba kita lihat di sini. Lexus seorang diri Lexus. Enggak, berempat. Oh, berempat ya? Oh, bertemu dengan MXZ Pisces. Oh iya, dia bertemu sama seorang. Langsung kena orang dari agresor. Waduh, orang kena. Kita lihat di sini. Sangat bagus. Oh, di sini Wan sangat jauh ya? Oh, Wan kayaknya mungkin player sniper. Iya. Lihat di sini apa MXZ Aries tetap. Wah, INF World ternyata terkena knock dari sebenarnya dari Aries. Waduh, dari ini tim 2. Wah, tim 2 juga mau langsung keras juga loh. Ini mereka tahu perang di sini langsung mau diperangin loh. Wah, kita lihat di sini nomor 4. Apakah Involve masih hidup? Coba lihat Involve bentar ya. Kita mau spectate ini loh. Oh, ternyata enggak masih. Nah, Involve apa nomor berapa? Involve. Team squad yang tadi yang barusan. Oh, MXZ tadi sudah 2 orang ya. Oh iya ya, sayang sekali. Wah, ini bisa perang sih. Ini lagi sini. Involve dibangkitin lagi ya. Oh, mati di end. Involve di end. Wah, ini sih bisa perang. Waduh, nomor 7. Waduh, tengah. Di-braded oleh tim dari MXZ Aries. Langsung di-braded saja saudara-saudara.
seru sepertinya. Waduh, kan? Sayang sekali. Apakah yang MXZ Ares akan keculik? Wah, nomor 7 ini ada nomor 7 ada yang darahnya berkurang. Waduh, apa bakal bertemu? Bertemu. Wah, dengan tim 2 kita lihat di sini siapa yang akan memenangkan. Brian ternyata Brian terkena hit. Wah, kita lihat di sini. Wah. Devon masih dia masih panik. Waduh, sayang sekali. Masih panik loh mereka semua loh. Wah, ternyata dari tim 7 melarikan diri. Melarikan diri. Mencari pesawat. Iya, cuma lewat doang. Takut mati. Kita lihat di sini. Waduh, di sini. Wah, sepertinya bisa terjadi perang sih. Jelaris masih aman seperti di dalam rumah itu. Ya? Wah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Apakah menjadi perang Tara dengan MFZ? NFX. Salah. Waduh, ada yang cebur, ada yang cebur. Mas, waduh si Mas, nggak sehat ini. Oh, si Andrew sih. Nggak sehat ini. Lupa minum aqua dia. Waduh, kita lihat di sini. Wah, R3M dengan nomor 7. Iya, waduh, kita lihat di sini. Wah, akan disusul juga dari nomor 5. Kita lihat di sini. Apakah yang siapakah yang menangkan? Wah, ini sangat sengit. Di sini ada tim 4, di sini tim 8. Wah, ini tim 3 lewat tanpa dosa. Sendiri ya. Tanpa dosa. Sendiri. Kita lihat di sini. Wah, ini ada tim 2. Waduh, jauh ternyata game 4 tuh terkena. Oh, ini udah ada yang udah ini udah ada yang terkena ini loh. Ini udah ada yang knock loh. Coba lihat R3 ke arah kan? R3 ki di mana tuh? R3 ki, soalnya si Brian, si BL kena. Oh, BL lagi perang. Coba kita lihat di sini. Brian, dari Brian. Waduh, ternyata langsung di end dari tim R3 ki. Kita lihat di sini. Waduh, Adrian juga. Wah, ini di ujung zone ya. Wah, di sini ujung-ujung. Oh, dua melawan dua ya. Tipis banget loh. Dua melawan dua. Dari sini lawan sini loh. Iya. Waduh, ada ternyata MXZ1 itu juga sudah mengkerokan siapa itu tadi? Mengkerok, waduh, tidak tahu. Wah, ini kita lihat di sini siapa sangat, yang sangat bahaya, sangat bahaya. Sayang sekali dari tim 7 sudah diratakan oleh R3G. Sayang sekali. Kita lihat di sini. In sepertinya sedang perang lagi tuh. Mana ya? Waduh, kok kelihatan sih? Kok hilang timnya? Wah, kayaknya udah langsung di end. Ini. Oh, bakal ketemu dengan R3K sepertinya. Langsung di end. Coba lihat R3K lagi, bisa bakal ketemu sama ini. Waduh, MXZ1. Kita lihat di sini MXZ1 bisa bertahan atau tidak. Wah, langsung di using medkitnya. Hoki sekali. Wah, dari tim 9 gak jadi bertemu sih dengan Lexus. Wah, kayaknya ini masih hot semua. Waduh, ini Inviper mengenokan MXZ J4U Lexus Justice. Waduh, di sini masih berantem, Waduh, jauh ternyata terkena hit saudara-saudara. Wah, mata di hit dari siapa? Saja Inv. Wah, tapi masih bisa ini, masih bisa di backup. Di backup langsung sama Orb. Wah, ini kayaknya di snipe. Musuhnya di snipe kayaknya. Iya, R3 Ki Arogan sepertinya sedang perang. Nah, itu tuh. R3 Ki Arogan. Oh, ini perang berdua. Itu? Dengan siapa? Ini perang ini berdua. Nih, tuh. Perang ini tuh. Wah, kita lihat di sini siapa yang akan memenangkan Mitch. Waduh, terkena bom. Wah, kabur. Apakah di hit? Wah, MXZ Orb langsung kabur juga. Oh, Jao ternyata sudah meninggal tadi. Tidak bisa di revive. Oh, dia mengambil low ground MXZ sepertinya. Oh iya. Dia coba tersisa berapa tim kita lihat? Berapa tim ya? 1 2 3 4 5 6 7 tim lagi yang tersisa. Kita lihat di sini. Lebih memilih jalur berenang, dia lebih memilih jalur. Kalau R3 lihat mungkin langsung bisa saja itu di. Waduh, ada yang terkena playzone. Waduh, sangat disayangkan ya. Ini sih udah sangat sengit banget nih. Nara di luar zona. Waduh, apakah ini R3K bisa kecolong sama Ark? Langsung dari Ark. Kita lihat di sini sangat bagus mainnya. R3K. Masih ini jauh-jauh. Oh, satu iya. Pohon ya. Enggak bisa. Wah, langsung hit. Gak mau ngasih buat nge-revive. Auto.
merah. Bisa itu dapat. Cuman dibiarkan saja lebih pilih okay. Untuk circle berikutnya karena E3 King kemungkinan besar bakal sayang mati sayang karena di luar zona. Sayang sekali. Padahal iya. Padahal ini di revive ternyata revive. Ada kesempatan untuk merevive. Kita lihat di sini dari MXZ Arc mencoba untuk mereka udah ngedenger udah sampai MXZ Mix mati. Bro, R3 kita lihat di sini. Wah, di sini ketemu semua sih kayaknya sih. Iya, coba sih. Kita langsung lihat dari Nara ya. Nara yang masih full timnya ya. Coba kita dari sini ya. Nah, iya. Wah, ujung-ujungan. Kita lihat di sini siapakah yang memenangkan? Apakah ini 2 lawan 4 siapa yang menangkan? Di sini ternyata ini R3K udah rata ya? R3K udah rata, ini tinggal sisa 3 tim doang. R3K sudah rata. Oh berarti hashtag 4 ya dapat. Wah menarik. Sepertinya Nara kemungkinan besar. Tapi ini ada di sini nggak salah loh, di sini Nara. Wah Nara langsung perang dengan MN. Waduh Herdi ya. Herdi. Nara mendapat banyak backup. Nara ini udah menguasai. Nara. Dan MXZ seperti mencoba. Oh, kita lihat di sini ya. Waduh, Nairo sudah masuk di end oleh Nara. Kita lihat di sini masih ada gila. MXZ sebenarnya sudah mencoba bokong. MXZ ini diam-diam. Iya. Bau. Iya. Ini kita lihat di sini. Waduh. Oh, sebenarnya Nara sudah mulai menyerang MXZ. Nara udah panik nih dari kiri kanan ada nih. Dia bingung dia mau. Di sini ternyata di sini di revive loh. Oh Nara suplex sedang TPP kan. Oh enggak deh, salah Nairobi mati. Oh ini ada satu di sini. Oh iya, udah mantek di sini. Di sini udah mati gue tahu. Arknok. Sayang sekali langsung ternyata bisa overkill sekali. Apakah kita lihat di sini siapakah yang memenangkan permainannya? Wah Nara nge-N1 Herdi. Herdi langsung knock. Dik, sepertinya sih ini tim Naras yang menang sih. Karena dia udah menang Kita lihat di sini apakah Orb. Waduh, Orb langsung diras. Orb langsung diras oleh Rival. Kita lihat di sini. Orb di ya. Wah, langsung knock. Ternyata menangkan pertandingannya. Good game buat semua tim, jangan putus asa. Kita lihat di sini pertama Nara.